apa kabar sedulur-sedulurku? Iki aku, orang Jogja. Daerahku kini sepi. Wisatawan yang biasanya ramai di sudut-sudut jalan, kini hampir semua menunda kedatangan. Tempat wisata, hotel, rumah makan, toko, semuanya sepi pembeli. Dan banyak yang memilih tutup sementara ini. Tapi gak apa-apa. Aku tahu ini demi kebaikan kita semua. Sing penting sehat. Warga di kotaku mulai bersama-sama menyadari bahwa ini harus dihadapi dengan hati-hati. Ini memang berat, tapi aku percaya kita bisa melaluinya. Aku memahami kenapa kamu gak perlu ke kotaku dulu untuk sementara waktu. Namun, simpan dan catat ya di agendamu. Ketika badai ini berakhir, kita pasti akan bertemu. Percayalah, aku akan tetap tersenyum menyambutmu di Jogja.